Semoga insya Allah Indonesia tetap sehat, Indonesia tetap maju, Indonesia makmur, berkah, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Dan jangan lupa gerakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Karena kita ingin kita semua sehat walafiat, dan harus ditingkatkan gerakan 3M ini, karena sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menghindari dari wabah corona yang cukup serius di negeri kita. Mudah-mudahan dengan qadarullah dan takdir Allah, kekuasaan Allah yang maha agung dan maha mulia, dengan asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mudah-mudahan terangkat wabah dan bala ini dari negeri kita Indonesia. Amin. Dan menjadi Indonesia yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.